Halo, main escape game 5D room yang kedua. Permainan meloloskan diri dari ruangan yang terkunci. Sekarang udah ke room 32 ya, level 32 nih. Yang level 33 masih terkunci. Kita tuh harus keluar dari ruangan terkunci ini dengan memanfaatkan barang yang ada, dengan memecahkan teka-tekinya. Kita lihat pintunya. Pintu sana tuh samping apa di depan ruangan, seberang ruangan. Kita nyari kuncinya nih di ruangan ini. Coba kita lihat di samping pintu ada lampu ya, nggak ada apa-apa. Terus lukisannya yang lukisan pot bunga, nggak ada apa-apa. Terus kita ke sofa. Sofa yang di bawah lukisan. Ternyata di meja itu ya, sofanya nggak ada apa-apa. Kita ke meja yang ini, meja ada kursi-kursinya tiga ini. Di situ ada barang yang bisa diambil. Ini apaan? Terus nggak ada barang apa yang bisa diambil lagi. Ini kayak sabetan kertas, tapi ini apa? Ada bayang-bayang. Kayaknya kita butuh sesuatu buat ini apa, biar kelihatan bayang-bayang itu ada tulisan. Lalu kita ke ini ada boneka itu di depan itu apa, di depan buku, di atas buku ini boneka lampu yang nyala-nyala putih. Terus ternyata nggak ada apa-apa, belum bisa diapa-apain. Terus kita ke ini laci yang ada patung putihnya pakai tombak gitu, yang badannya sangat di bawah kan ada laci tuh. Nah sini isinya, oh bukan, oh ini di depan aja ada kotak gitu coklat ya. Ternyata ini isinya kotaknya kaleng, tapi nunjukin tutupnya arah-arah, mungkin ini petunjuk. Terus kita ke patungnya. Patung putihnya nggak ada apa-apa, tapi di balik patung putih itu kan ada itu apa, rak-rak juga tuh yang bulat-bulat putih. Ini ternyata ini, oh ini kayaknya arah ini deh, arah tadi yang kalengnya. Coba kita lihat ya, kalengnya arahnya gini, 28 10 10 coba ya, yang atasnya. Yang ini yang nunjukin tuh yang ada kart apa, ada cahaya kuningnya tuh, 28 10 10 terus yang keduanya kan yang di bawah baris keduanya 24 82 24 82 24 8 2. Oke, udah kebuka. Ini apaan? Dibuka, ternyata brankas isinya, dibuka ada botol isinya cairan. Kayaknya ini loh buat yang ini lukisan apa, kertas ini. Bener gak? Coba kasih cairan. Betul. Menunjukin kode angka 7895. Kita cari tempat password itu. Kita lihat bonek apa di sepeda tuh ya, sepeda bawah tangga gak ada apa-apa. Terus kita ke kiri ada laci ini ya, kiri ada laci, dibuka. Oke, play this game. Kita main apa ini? Pokoknya kita mindah-mindah ini nih. Terus kita kayaknya ngurutin dari atas sana ke pojok kiri atas itu tempat ini apa, kayak sambungan pipa gitu loh. Kita bikin pipa lurus apa ini, supaya ntar ini sambungan paling bawah yang jalan keluarnya. Kita mulai dari terserah deh, mungkin gitu ya. Pipa gimana sih? Sama gini. Oh sambungan ya ternyata ya. Oh itu maksudnya sudutnya ke bawah gitu loh.
dari arah panah tuh ya, terus ke bawah gitu. Nah, terus kita cari yang ke bawah. Nah, gitu. Ini bentuk pipa, Bang. Ini tapi di pojok bawah tuh pipanya gimana? Kok itu ke bawah sendiri dia ya? Ini nyambung gak ya, kira-kira? Kita cari yang belok kanan. Oke. Okay. Ya, terus kita ke kanan. Terus kita ke atas dulu deh. Ini ke atas, ke bawah, ke atas, bawah. Eh, tunggu dulu. Bisa dibalik gak sih? Bisa diputar gak? Oh, ternyata gak bisa diputar. Oh, yang ini yang udah ada yang di kotak ini gak bisa diubah. Berarti gini deh. Kita ganti aja dulu. Terus ke bawah. Gini, terus lurus ya, terus ke samping ada nggak? Ada ya, nanti ke bawah ya, terus ke sana. Ini di sini bang, yang pojok bawah nggak bisa dipindahin nih, dua-duanya. Mungkin kita cari salah satu. Terus kita cari ke bawah ada nggak? Enggak ada. Oke, gini aja terus. Ke bawah ini. Oke, benar. Sambungannya udah ke bawah tuh ya. Dari atap pojok kiri terus ke bawah sambungan pipanya. Tadi berapa kodenya ini? 7895. Oke, udah kebuka. Terus kita ada kunci di dalamnya. Kunci buat ini, buka pintu bukan? Oke, udah benar. Udah selesai. Oh, belum. Oh iya dah, escape room. Makasih udah lihat ya. Udah level 33 dari 32. Bye.